kapan berdiri? Kalau untuk pabrik sendiri produksi ini dari 1988. Ya, dari orang tua. Terus di kita benahi semuanya sampai dapat izin edar. Izin edarnya dari pemerintah sana. Kita semua izin. Ya. Sudah dipasarkan ke kemana aja produk ini kita belum jual ke umum, hanya baru traktor cleaning service dan beberapa hotel di Jakarta dan Bandung, belum se Indonesia. Terus mungkin ini kan produknya yang itu kan traktor yang ada di stainless dan tidak membarat, merusak stainless itu sendiri. Stainless. Ini karas stainless. Kalau misalnya keramik atau kamar mandi. Nah itu bisa. Jadi itu multi purpose lah. Dia punya produknya multi purpose. Tapi tepungnya pasta. Itu cara penggunaannya. Aplikasinya cuma hanya taruh di material, kita poles dengan es lanjut atau air gelap. Berapa lama hilang? Itu menit ya. Hanya paling 5 menit tergantung apa yang kita gosok ya. Ini udah ada lapnya itu enggak ada dong. Bukan BP POM, Depkes. Izin Menkes, Pak ya? Ini ada, izin Menkesnya semua kita. Produk andalannya yang paling laris, isi sama suitcase cleaner. Sebenarnya nomor Depkesnya. Sudah ada di 34 provinsi, Pak. Belum lah, tadi kan saya udah kasih tahu. Hanya baru yang apa-apa. Kita jual juga ke kontraktor ini servis, tidak jual ke bumi. Ya istilahnya B2B. Itu bisnis. Iya. Berarti produksinya masih ini ya? Masih dikit, masih rendah lah Bu. Masih. Pameran ini ada target khususnya Pak? Targetnya ya. Orang mengenal PIM dan kita bisa bantu meringankan pekerjaan si pekerja itu. Karena dengan produk kita, istilahnya konsentrasinya tinggi. Banyak nih? Masih dikit lah. Gak terlalu banyak lah. Belum sampai ribuan liter Pak ya? Belum ribuan liter ya? Masih ratusan ya? Masih ratusan ya? Paling gak 7 ribu. 7 ribu liter udah mantap ya? Sudah banyak juga Pak ya? 7 ribu sudah banyak. Paling rendah sampai tertinggi Pak. Waduh. Yang paling murah dari kisaran itu hanya kontraktor yang pakai. Oh, kontraktornya Renjati. Kontraktornya ini siapa? Itu kemarin itu apa-apa? Karena ada kontraktor ini